saya salah satu perwakilan dari program Pokok 2020 yang diselenggarakan oleh Gubernur Jawa Barat dan Dinas Koperasi Jawa Barat, utusan dari Pondok Pesantren Nurul Syifah yang terletak di Kampung Cerile, Desa Girijaya, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Bisnis yang akan dijalankan oleh Nurul Syifah adalah bisnis di bidang pertanian cabai dengan kategori scale up. Adapun proses perjalanan Pondok Pesantren Nurul Syifah, terutama kami sebagai peserta Pokok 2020, mengikuti tahapan demi tahapan program Pokok ini dimulai dari kami mengikuti pendaftaran secara online. Alhamdulillah kami telah lulus persyaratan administrasi secara online pada peserta OPOP, dilanjutkan oleh tahap audisi tahap 1 yang alhamdulillah audisi tahap 1 ini kami juga lolos dan berhak untuk mengikuti pelatihan dan magang di Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kabupaten Bandung. Adapun kesan-kesan yang diperoleh dari Pondok Pesantren Al-Ittifaq yang menjadi salah satu model di bidang pertanian dan peternakan, dan kami mengikuti pelatihan dan magang tersebut, banyak sekali kesan-kesannya. Terutama yang pertama, kami bisa saling bersilaturahim dengan para peserta lainnya yang berasal dari beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, kami bisa melihat sendiri model bisnis pertanian-pertanian dan model bisnis peternakan yang dikelola oleh Pondok Pesantren Al-Ittifaq itu sendiri. Dan yang terakhir, kesan-kesan kami bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang mungkin bisa bermanfaat dan pasti bisa bermanfaat dan akan kami laksanakan dan akan kami jalankan di Pondok Pesantren kami, yaitu Pondok Pesantren Nurul Syifah. Pertama, ya puji syukur alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami telah menerima hadiah dari OPOP yang jumlahnya sebesar 29.750 itu. Mungkin kami telah alokasikan insyaallah sebagaimana mestinya. Kita sedang menuju ke area kebun yang tadi diceritakan oleh Pak Adi, cukup lumayan sekitar 300-400 meteran dari lokasi pesantren. Lumayan sedikit agak cari-cari keringat lah. Suka berkeringat Kang Adi kalau kesini? Alhamdulillah ini berkeringat. Berkeringat. Tapi tetap semangat. Tetap itu tetap semangat. Kebun ya? Ya Pak, ini kebun. Inilah yang akan menjadi lokasi untuk pertanian cabai yang akan dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Nurul Syifah. Bungkus sama plastik. Pupuknya? Ya, pupuk. Ini ada putih-putih seperti ya. Ini apa? Ini namanya dolomit. Dolomit itu penetralisir keasaman daripada tanah. Oh, itu lagi ada pekerja ya? Ya, itu lagi kebetulan ada banget. Pekerja. Kebetulan banget pas kita datang pekerja lagi ada di lokasi. Ya. Pak, mau jadi kumahakan Pak? Nyar kamu? Ya, mohon Pak. Itulah kebun yang digunakan oleh Nurul Syifah untuk memanfaatkan hadiah. Saya banyak ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur maupun Dinas Koperasi yang telah memberikan hadiah ini yang sangat-sangat berharga, yang insya Allah mudah-mudahan kami bisa mentasarufkan kepada apa yang diinginkan oleh pemerintah Jawa Barat, yaitu menjadi satu pemerintah yang juara. Jabar juara. OPOP juara. Pesantren juara. Umat sejahtera. Terima kasih Pak Adi. Ya.